Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiwin Marketing Cahaya Sakinah Village, Karawang. Oke, teman-teman, kali ini saya mau lihatin ke kalian salah satu show unit di Perumahan Cahaya Sakinah Village, Karawang. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Parahyangan, Adiarsa Barat, Karawang Barat. Untuk lokasinya sendiri sangat strategis sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk ke tol dekat dan ke pusat kota pun sangat dekat sekali. Oke, untuk di belakang saya ini sudah ada fasilitas umum yaitu masjid yang sangat besar untuk penghuni di dalam perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang ini nih teman-teman. Nah, selain daripada masjid yang sudah terbangun ini, di sini juga sudah tersedia di sebelah sini terdapat playground yang mana playgroundnya ini untuk bermain anak-anak nih teman-teman. Oke, nah kemudian di sebelah sana terdapat marketing galerinya. Ya, so buat kalian yang ingin survei ke sini dan ketemu saya di kantor marketing galeri, langsung aja hubungi nomor saya di bawah ini ya. Oke, selanjutnya saya mau langsung aja lihatin ke kalian untuk lihat seperti apa so unit di perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang ini. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, cus langsung aja buruan subscribe channel Cari Rumah Official dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk update video-video dari saya tentang properti. Oke, let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di So Unit Tipe Casablanca dengan luas bangunan 145 meter persegi dan luas tanah 120 meter persegi. Wah, keren banget ya! Rumahnya mewah dan juga sangat luas, nih, teman-teman. Dan kalian nggak perlu khawatir, untuk di dalamnya nggak usah renovasi lagi. Oke, okay, kalian pasti udah penasaran banget, pengen lihat seperti apa isi dalam dari rumah tipe Casablanca ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk fasad tampak depannya ya. Rumah dua lantai tipe Casablanca ini memiliki tiga kamar tidur plus satu kamar art dan ada empat kamar mandi nih teman-teman. Wah, pokoknya keren banget deh rumahnya. Oke, okay, sekarang kita lihat untuk fasad tampak depannya. Rumah dua lantai ini memiliki konsep modern tropis minimalis nih teman-teman ya yang dipadu padankan dengan cat tembok warna putih dan warna krem kemudian untuk sisi tengahnya kalian bisa lihat terdapat ornamen kekayuan yang mempercantik rumah ini nih teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya untuk fasa tampak depannya ini sangat elegan dan sangat mewah sekali nah kemudian untuk rumahnya sendiri sekarang promonya sedang free kanopi nih teman-teman oke sambil kita lihat lebih dekat seperti apa rumahnya kita kesini dulu ya teman-teman ya nah teman-teman untuk rumah ini sendiri memiliki lebar 8 dan panjang ke belakangnya 15 meter wah pokoknya keren banget ya rumahnya jarang-jarang ya ada rumah sebesar dan semewah dan semegah ini di kota Karawang nih teman-teman Nah, teman-teman, untuk area di sebelah sini ini terdapat area taman ya yang cukup luas untuk area bercocok tanam nih sehingga rumahnya tampak asri nanti. Nah, untuk sebelah sini ini juga terdapat carport yang cukup luas dan lega. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini sudah terparkir satu mobil. Nah, tapi di sisi sebelah sini ini masih sangat luas sekali nih teman-teman sehingga bisa parkir untuk dua mobil dan juga dua motor sebelah sini dan untuk area karpotnya sendiri ini kalian bisa lihat ya terdapat tali air seperti ini dan kemudian kita lanjut ke sisi sebelah sini dulu ya teman-teman ya nah kemudian untuk area sisi sebelah sini ini masih bisa untuk parkir motor atau sepeda nih teman-teman sehingga buat kalian yang punya banyak kendaraan nggak perlu khawatir ya karena untuk area karpotnya sendiri sangat luas sekali Oke, selanjutnya kita ke sisi sebelah sini ya. Nah, di sini terdapat lantai teras yang cukup lega sekali ya. Kemudian, untuk lantainya sendiri sudah menggunakan granit berwarna abu-abu nih, teman-teman ya. Nah, kemudian di sebelah sana masih lega banget untuk kalian tempatkan coffee table dan juga kursi untuk bersantai bersama keluarga. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat fasad tampak depannya nih ya. Jadi di sebelah sana itu terdapat tembok dengan motif kotak-kotak seperti ini dengan warna abu-abu dan dipadupadankan dengan sebelah sana terdapat ventilasi cahaya dan udaranya ya, teman-teman. Jendelanya sudah menggunakan PVC, so anti rayap. Nah, kemudian untuk spek bangunnya sendiri, untuk rumah ini sudah menggunakan bata merah super, ya teman-teman. Ya, so udah pasti terjamin kokoh, ya. Kemudian untuk sisi sebelah sini, ini juga terdapat jendela, juga jendelanya ini sangat minimalis dan bagus sekali, ya teman-teman. Ya, oke. Dan kemudian untuk sebelah sini, ini terdapat pintu menuju area ke dalam rumahnya. Oke, kita langsung aja lihat seperti apa isi dalam rumahnya, ya. Let's go. Assalamualaikum. Wah teman-teman, my first impression ketika masuk ke dalam rumah ini terasa sangat luas dan lega sekali ini teman-teman. Kebayang nggak sih di sini ya? Ini bisa kalian manfaatkan untuk area ruang tamu ya dan untuk ceilingnya sendiri kalian bisa lihat ke atas ya teman-teman ini sangat unik sekali selingnya cukup tinggi sebelah sini dan di atas itu terdapat ventilasi cahaya dan udara nih udaranya nih teman-teman ya sehingga untuk pencahayaan di dalam rumah ini tuh sangat bagus sekali nah kemudian untuk area di atasnya sendiri ini terdapat area balkon untuk ke lantai duanya ya oke kita langsung aja lihat seperti apa isi dalam rumahnya Nah, di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur, dan kemudian sebelah sini terdapat living room. Di belakang ada area dapur, taman, dan juga ruang makan. Kita ke sisi sebelah sini dulu, ya, teman-teman. Ya, oke, di sini ada apa ya? Ada kamar tamu yang sangat luas, nih, teman-teman. Ya, jadi ini bisa kalian manfaatkan untuk kamar tamu, ataupun kalau misalkan yang punya. Orang tua tinggal bersama di sini, nah, cocok banget nih karena nggak usah naik turun tangga, ya. Nah, ini dia untuk jendela yang di depan tadi, nih, teman-teman. Ini di atasnya terdapat jendela hidup, sehingga sirkulasi udaranya pun bagus banget, ya. Perlu pakai AC juga bisa, ya, teman-teman. Oke, untuk sisi sebelah sini juga masih lega banget, dan sisi sebelah sini. Ya ini juga masih lega banget di sini masih kalian bisa tempatkan meja, lemari sebesar dan setinggi ini nih teman-teman. Ya sebelah sini bisa kalian tempatkan meja rias juga nih teman-teman. Oke sekarang kita lanjut untuk lihat ruangan lainnya. Nah kemudian sisi sebelah sini ini terdapat area living room ya yang sangat luas sekali nih teman-teman. Ya ini kalau kalian punya anak kecil mau lari-larian di sini juga masih lega banget dan di sini kalian bisa tempatkan meja TV ya di sini kemudian meja sebesar ini dan sofa sebesar ini nih teman-teman ya oke sebelah sini ini juga terdapat jendela yang cukup tinggi dan lebar sebagai pencahayaan di dalam rumah dan ini juga ada jendela hidupnya nih teman-teman ya sehingga sirkulasinya tuh bagus banget di rumah ini. Nah, kalian bisa mempercantik ruangan ini dengan lampu gantung seperti ini nanti ya. Sebagai informasi saja, teman-teman, jika kalian beli rumah di sini, nanti dapatnya kosongan ya, berhubung ini show unit. Jadi, sudah ada furniturnya. Oke, sebelah sini ini terdapat area kamar mandi di lantai satunya nih, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk area kamar mandinya ini bagus banget, mewah, terdapat kloset duduk, kemudian keramiknya sendiri sudah hampir full sampai atap dan kemudian juga terdapat sirkulasi udaranya juga nih teman-teman ya. dia dilengkapi shower sehingga eh, kemudian sebelah sini juga dilengkapi dengan Westafel nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat sisi lainnya dari rumah ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke area belakang rumahnya, nih, teman-teman. Ya, nah, di sebelah sini, ini terdapat area dapurnya, ya. Ini sudah sangat luas sekali untuk area dapurnya, ya, sehingga untuk area memasak, ibu-ibu ini sangat nyaman sekali, ya. Di sini sudah dilengkapi meja dapur. Nah, kemudian sebelah sini sudah terdapat wastafel dan di sebelah sini nanti kalian bisa tempatkan kompornya nih, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk sisi sebelah sini ini bisa kalian manfaatkan untuk tempatkan kulkas seperti ini. Kemudian untuk mempercantik dapur ini nanti kalian bisa pacang, pasang kitchen set seperti ini nih sebagai bahan referensi ya nah kemudian setelah kita memasak di dapur kita sajikan di meja makan sebelah sini nih teman-teman ruangan di sebelah sini ini masih lega banget kalian masih bisa tempatkan meja makan sebesar ini nih dengan kursi 4 siter seperti ini ya nah kemudian uniknya di sebelah sini ini terdapat area taman ya taman yang cukup luas sekali nih teman-teman nah untuk Area ini sendiri, kalian bisa manfaatkan juga untuk tempat cuci jemur. Juga bisa, ya. Nah, di atasnya ini bisa kalian pakai kanopi transparan, sehingga cahaya masih bisa masuk ke area taman di belakang rumah ini. Wah, keren banget, ya! Rumahnya benar-benar bagus banget. Desainnya nih, teman-teman, ini baru di lantai satunya. Kalian pasti sangat takjub sekali. Ketika melihat di ruangan lantai duanya nih teman-teman. Nah di sini sudah terdapat tangga menuju ke area di lantai duanya. Oke langsung aja kita naik ke lantai duanya ya. Let's go. Nah teman-teman untuk tangganya sendiri nih juga sangat nyaman sekali. Di sini sudah terdapat railing yang nyaman untuk anak-anak ya. Dan kemudian untuk tangganya sendiri ini lebar dan juga tinggi nih teman-teman railingnya. -teman, sehingga nggak gampang capek ya teman-teman ya nah sekarang ini saya sudah ada di lantai 2 kalian bisa lihat ya di sekeliling ini juga sangat luas sekali nih teman-teman ya di sini terdapat tiga kamar tidur yaitu kamar tidur utama kamar tidur anak dan juga di belakang ada kamar tidur ART. Sekarang kita lihat ke sisi sebelah sini dulu ya. Jadi di sebelah sini terdapat area kamar mandi ya. Yang mana kamar mandi ini bisa diakses ke semua anggota keluarga. Dan kalian bisa lihat untuk kamar mandinya sendiri ini sangat bagus sekali ya, elegan dan sanitarnya pun sudah lengkap. Di sini terdapat kloset duduk shower dan juga untuk dinding keramiknya udah full sampai atap oke sekarang kita lanjut untuk lihat kamar di sisi sebelah sini nih teman-teman ya nah untuk kamar ini ini di bisa kalian manfaatkan untuk kamar anak nih ya dan untuk sisi sebelah sini ini terdapat jendela lagi yang mana di atasnya juga jendela hidup nih teman-teman sehingga seluruh ruangan di Rumah ini memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat bagus sekali. Nah, untuk amar anak ini juga menyambung ke area balkon ya, teman-teman. Di sebelah sini terdapat pintu menuju ke area balkon, ya. Oke, ini dia teman-teman untuk area balkonnya. Jadi untuk area balkon ini juga sangat lega sekali ya kalian bisa tempatkan tempat duduk sebelah sini untuk bersantai bersama keluarga sambil melihat pemandangan indah di malam hari ini teman-teman ya oke okay, kita lanjut lagi untuk lihat ruangan lainnya dari rumah di lantai dua ini ya saya tutup dulu nah teman-teman kita lanjut untuk lihat di sebelah sini ya In, di sebelah sini terdapat area kamar utamanya. Nih, area kamar utama ini juga sangat luas sekali. Nah, sebelah sini kalian bisa lihat ya. Jadi, di sini ada railing ya, yang mana apabila kita lihat ke bawah, itu kita bisa lihat area ruang tamu di lantai bawah nih, teman-teman. Dan untuk sebelah sini, kalian bisa lihat ya, ini terdapat jendela sehingga. Dari lantai atas, ketika masih ada di ruang tengah ini, kita bisa lihat ke area luar, dan untuk pencahayaannya juga sangat bagus sekali dari arah depan. Ya, oke, kita masuk ke area kamar utamanya, ya teman-teman. Ya, dan kamar utamanya sendiri ini sangat luas sekali, nih, teman-teman. Ya, dan kamar utama ini spesial karena sudah ada kamar mandi di dalam kamar utamanya. Untuk kamar mandinya ada di sebelah sini nih, teman-teman. Nah, untuk kamar mandi di kamar utama ini juga sangat lengkap sekali ya. Jadi, ini cukup lengkap sekali nih, teman-teman untuk sanitarinya. Sebelah sini terdapat shower, kemudian uh, untuk dinding keramiknya sendiri juga sangat mewah sekali ya dan di sebelah sini juga terdapat area pembatas antara power dengan kloset duduk sehingga kloset duduknya aman nih teman-teman dari cipratan air nah sebelah sini terdapat kloset duduk kemudian sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan Westafel yang sangat mewah dan untuk ruangannya sendiri sangat lega sekali nih teman-teman Oke untuk detail kamarnya sendiri ini cukup lega ya teman-teman. Jadi di sebelah sini kalian bisa tempatkan lemari ya sebesar ini ya teman-teman ya untuk e, menyimpan barang-barang kalian. Nah kemudian di sisi sebelah sini ini juga terdapat area yang masih lega banget ya. Ini terdapat jendela yang mana jendela ini menghubungkan ke area di belakang rumah nih teman-teman ya. Di sini kalian bisa tempatkan meja rias sebesar ini, ya. Nah, kemudian sebelah sini juga masih lega banget. Bisa kalian tempatkan side table sebesar ini, dan di sini kalian bisa tempatkan meja, eh, tempat tidur ukuran king sebesar ini, nih, teman-teman. Nah, kemudian sisi sebelah sini, berhubung ini masih lega banget, untuk yang punya baby ini masih bisa ditempatkan tempat tidur baby seperti ini, nih, teman-teman, ya. Dan untuk kamar utama ini sendiri juga sudah menyambung ke area balkon, yang mana pintunya ada di sebelah sini nih, teman-teman. Ya, kita buka dulu ya. Nah, ini dia, teman-teman, pintu menuju ke area balkon yang tadi. Jadi, untuk area balkon ini bisa diakses dari kamar yang pertama dan juga kamar yang di sebelah sini nih, teman-teman, kamar anak. Ya. Nah, kemudian sebelah sini ini juga dipercantik dengan tembok seperti ini nih, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa tanemin tanaman nih di sini sehingga rumahnya jadi terlihat bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi ya menyusuri rumah ruangan di lantai 2 ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk area ini kalian bisa manfaatkan untuk ruang keluarga juga bisa ya. Nah, sebelah sini area di belakang di lantai 2 ini juga terdapat area kamar mandi ya. Ini bisa untuk area kamar mandi ART ya, teman-teman ya, karena menggunakan e, di sini sudah menggunakan WC jongkok dan kemudian untuk dinding keramiknya sendiri juga sudah hampir full sampai atap ya. Dan untuk kamar mainnya sendiri juga sangat lega. Nah, sebelah sini ini terdapat area ruangan ya. Ini bisa kalian manfaatkan untuk kamar ART, untuk gudang juga bisa nih, teman-teman ya. Oke, kemudian sebelah sini ini juga terdapat area cuci jemurnya nih, teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi keran air untuk mesin cucinya nih, teman-teman ya. Nah, sebelah sini ini terdapat e, ventilasi cahaya dan udara, sehingga untuk area ruang cuci jemur ini cepat kering, ya teman-teman. Ya, ketika kita ngejemur baju di rumah ini, wah keren banget, kan? Rumahnya kalian pasti tertarik banget, kan, untuk beli rumah di... Perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang ini. So tunggu apa lagi? Karena saat ini sedang ada promo yang sangat bagus sekali ya, teman-teman ya. Dengan booking fee 5 juta, kalian langsung bisa pilih unit di Perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang ini. So tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi nomor saya di bawah ini untuk segera survei ke lokasi karena unitnya terbatas nih, teman-teman. Oke, okay, sekian dulu informasi dari saya tentang tipe Casablanca Perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang ini ya, teman-teman. Tapi buat kalian yang pengen lihat review lainnya dari Perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang ini, kalian jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya untuk Update video-video dari saya tentang rumah di Perumahan Cahaya Sakinah, Village Karawang ini ya. Oke, sekian dulu informasinya. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.